caranya. Kedua bola harus digoyang, tangan diayun harus seimbang. Makin tambah seru mainnya, meskipun tak mudah caranya. Buat kalian yang mau mencoba, bermain lato-lato memang susah-susah gampang. Itu bunyi mainan yang dinamakan lato-lato. Aku coba mainkan ini mainan lato-lato. Kata bunda, aku harus hati-hati memainkannya. Aku harus jaga jarak dengan bola, jangan sampai tangan cedera. Susah-susah gampang mainnya, bikin penasaran caranya. Kedua bola harus digoyang, tangan diayun harus seimbang. Makin tambah seru mainnya, meskipun tak mudah caranya. Buat kalian yang mau mencoba, bermain lato-lato.